Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Bahasa Adab TV. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Kahf, surat ke-18. Dan kita sekarang sampai pada ayat yang ke-11 dan ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. Baik, kita lanjutkan tafsir daripada ayat ini. Wa qawluhu, dan terhadap firman Allah, fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, dan kami tutup terhadap telinga-telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun lamanya. Ai, maksudnya alqaina alaihim annauma hina dakhulu ilal kaf. Kami jatuhkan terhadap mereka rasa kantuk ketika mereka memasuki gua itu. Fanamu sinina kathirotan. Oleh sebab itu mereka menjadi tertidur bertahun-tahun banyaknya. Thumma ba'athnahum. Kemudian kami bangunkan mereka. Ai, maksudnya min roktatihim tilka, yakni kami bangunkan mereka dari tidur mereka itu. Wa kharaja ahaduhum bidarahim ma'ahu liyastariya lahum biha ta'aman ya'kulunahu. Kemudian setelah mereka bangun, salah satu di antara mereka keluar dari gua itu dengan membawa uang dirham untuk membeli bagi mereka. Dengan uang dirham tersebut, yakni makanan, kemudian untuk dimakannya. Kama sayati bayanuhu wa tafsiluhu. Nanti penjelasannya dan tafsirnya akan diterangkan kemudian. Walihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini. Kemudian Allah membangunkan mereka agar supaya kami mengetahui siapa dari dua golongan itu. Maksudnya adalah ail, ya, maksudnya adalah ai al mukhtalifaini, ayul mukhtalifaini fihim,
yakni maksudnya adalah ada dua golongan di antara mereka, ya, ada dua golongan yang berbeda pendapat dari mereka. Ahsa lima labithu amada, siapa yang paling tepat terhadap hal tersebut, yakni berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Ila sebagian mengatakan adadan, yakni bilangannya, wakila ghoyatan, dan sebagian yang lain mengatakan lamanya. Fa innal amada al-ghoyatu dan sebagian yang lain mengatakan bahwa yang betul al-amada itu adalah al-ghoyah, seperti dalam sebuah syair, sabakol jawatu idza istaula alal amad, kuda itu telah mendahului sehingga ia sampai dalam waktu yang beberapa lama. Baik, itu adalah tafsir dalam kitab Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surat Al-Kahf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.